dan juga pori-pori mengecil, komedo yang berkurang, dan untuk dry spotnya udah kayak bekas jerawat itu udah mulai memudar gitu ya. Assalamualaikum, kembali bersama aku Wulandari. Di video kali ini tuh aku mau kayak biasa sih review skincare, tapi kali ini tuh berbeda. Skincare kali ini tuh khusus untuk kalian para cowok yang pengen kulit wajahnya tuh cerah, terus kalian yang lagi breakout, pengen nih jerawatnya juga mereda, atau yang punya banyak dark spot, bekas jerawat, atau kulitnya tuh berminyak banget, beruntusan. Ini tuh skincare yang cocok banget untuk kalian para cowok yang pengen skincarean tapi gak mau ribet. Jadi kenapa aku memilih untuk nge-review juga skincare cowok yang ini khusus untuk laki-laki, karena banyak banget kalian tuh yang komen di komen apa yang ini cocok gak kalau untuk cowok, kulit aku berminyak nih, kulit aku berjerawat nih, aku cowok kak, cocok gak sih pakai skincare ini gitu kan. Nah jadi aku tuh rada bingung juga untuk jawabnya, tapi kebanyakan skincare memang cocok untuk cewek ataupun cowok, tapi yang kali ini tuh khusus cowok. Jadi kan kemungkinan skincare yang biasa dipakai perempuan tuh, kulit di perempuan itu kurang cocok di kulit laki-laki yang kayak kulit badak gitu kan. Nah untuk skincare ini tuh menurut aku bakalan cocok sih untuk kalian. Nah ini dia untuk produknya yang mau aku kasih tahu ke kalian para lelaki. Ini tuh produknya, skincarenya tuh simple banget, ini dari brand Health. Jadi kalian pasti udah tahu kan brand ini tuh viral banget menurut aku, karena skincare semuanya tuh bagus banget dan terjangkau. Jadi kalau misalnya kalian beli satu paket tuh harganya kayak 200 ribuan, terjangkau banget kan. Itu kalian udah dapet box eksklusif kayak gini tuh, cantik banget, dan ini tuh bisa dijadikan gift gitu loh Beb. Nah kalau misalnya kita order satu paket dari produk Health ini, kita tuh dapat box eksklusif. Selain itu kita dapat 3 produknya juga, ada card thank you nya di sini tuh juga ada step by step pemakaiannya. Nah yang pertama kita tuh dapat face wash ataupun kayak face wash gitu. Yang kedua kita dapat serumnya, ini tuh serumnya menurut aku fungsinya banyak banget dan hasilnya nampol. Itu Advanced Brightening Serum, berarti khusus untuk kayak mencerahkan kulit wajah kita. Ketiga, di sini tuh ada Health Moisturizer with Sunscreen. Nah, ini yang aku bilang tadi kenapa bisa 3 produk tapi 4 nama, karena di satu produk ini tuh ada 2 nama, yaitu untuk moisturizer dan juga sunscreen. Jadi menurut aku bagus banget sih produk Health ini. Sama ada face wash, kalian bisa lihat ya packagingnya tuh kayak simple aja gitu. Ini tuh mudah kita bawa kemana-mana packagingnya, dan ini aman banget, jangan takut kalau ini tumpah karena model tube-nya tuh kayak gini. Nah di sini kan dia bilang oil and acne control, jadi itu dia bisa kayak mengontrol minyak berlebih di kulit wajah ataupun kalian yang lagi breakout, lagi berjerawat. Ini tuh produknya aman banget, nggak bakal nggak buat nambah breakout. Nah untuk packagingnya sendiri menurut aku udah informatif banget. Tuh teksturnya sendiri tuh dia kental ya, kayak masker carpal gitu loh yang biasa kita pakai juga. Jadi zaman sekarang tuh banyak banget ya skincare yang ngeluarin kandungan carpal, karena bagus gitu loh untuk kayak mengecilkan pori-pori ataupun angkat kotoran kulit wajah. Biasa tuh dipakai untuk masker sih. Nah produk ini tuh untuk bisa face wash dan juga masker, menurut aku multifungsi banget. Kalian bisa lihat ini tuh teksturnya kental nih, tuh dia kayak masker kalkol pada umumnya ya. Nah untuk aromanya sendiri ini kayak aroma cowok banget. Jadi kayak aroma cowok gimana ya, kayak aroma black apa gitu. Ini di sini permasalahan kulit wajah suamiku tuh ada beberapa gitu ya. Pertama tuh kulitnya tuh kusam, berminyak, abis tuh kayak ada beruntusan, pori-porinya besar dan juga banyak komedo. Kalian bisa lihat ya, ini aku pakein ke suami aku, sedikit aja nggak usah begitu banyak. Setelah itu kita pijat-pijat lembut, jangan terlalu kencang juga. Kita pijat-pijat sebentar aja, abis itu langsung kita bilas. Lihat perubahannya, kalau misalnya kulit wajah suami aku tuh lebih agak cerahan dan lembut, dia nggak ketarik gitu, tetap kayak moist gitu, tetap lembab. Lanjut step 2 kita pakai serumnya. Ini menurut aku serumnya bagus banget. Kenapa? Karena di dalamnya tuh kandungannya tuh banyak banget yang berguna untuk kulit wajah laki-laki yang kusam gitu. Untuk packagingnya sendiri kayak serum pada umumnya ya, dia main pam kayak gini. Namanya aja udah Advanced Brightening Serum, jadi khusus untuk mencerahkan kulit wajah, tapi di dalamnya tuh ada kayak kolagen dan juga vitamin C. Jadi menurut aku kalau misalnya niacinamide dicampur dengan L-carnitine udah biasa ya, karena memang fungsinya untuk mencerahkan kulit wajah, kayak menghilangkan dark spot, bekas-bekas jerawat atau mengecilkan pori-pori. Nah, kalau misalnya vitamin C dan juga kolagennya itu untuk kayak mengenyalkan kulit wajah, atau untuk teksturnya sendiri ini tuh lebih ke cair gitu ya. Untuk aromanya sendiri, memang Health ini tuh kayak bagus banget sih ngambil aroma-aroma yang kayak gini tuh, jadi kayak cowok banget, kayak gentle banget gitu loh aromanya. Pakai serum secukupnya aja, biasa aku cuma pakai 3 tube aja untuk suami aku. Langsung kita swatch di kulit wajahnya, kalian bisa lihat kok kulitnya tuh jadi lebih lembab
dan lebih kayak termoisturizer gitu loh. Step terakhir ini adalah step yang paling menurut aku berfungsi banget untuk para cowok. Kenapa aku bisa bilang berfungsi banget? Karena ini tuh face moisturizer dan juga sunscreen. Di satu produk ini kalian udah dapet moisturizer dan juga sunscreen gitu loh maksudnya. Jadi kayak menurut aku mempermudahkan kalian yang gak mau ribet. Nah ini juga packagingnya mini, kita bisa bawa kemana-mana. Karena kenapa ini berfungsi banget untuk cowok-cowok? Aku bilang begitu karena kalau misalnya kita tuh beraktivitas di luar ruangan, nah ini tuh salah satunya untuk melindungi kulit kita tuh dari sinar UV atau tetap melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, dari polusi-polusi yang tidak baik di luaran. Jadi tuh kulit itu tetap terlindungi, tetap termoisturizer. Untuk warnanya sendiri dan teksturnya, ini tuh warnanya putih susu gitu, teksturnya lembut banget. Jadi kalian pasti berpikir kan, banyak banget nih cowok-cowok nggak suka pakai sunscreen karena ada white cast-nya, ada tone up-nya kalau misalnya dipakai di kulit wajah. Kalian tenang aja, produk dari Half ini untuk face moisturizer dan juga sunscreen itu nggak ada tone up-nya, nggak ada kayak white cast-nya, jadi nggak bakal ngebuat kulit kalian tuh lebih cerah kulit wajah daripada tangan dan juga leher gitu kan. Kandungannya sendiri si Half face moisturizer juga with sunscreen ini tuh terutama itu ada kandungan niacinamide dan juga kayak ada green tea ekstraknya. Jadi menurut aku wanginya itu wanginya green tea gitu loh, wangi-wangi kayak seger gitu loh. Tipe kulit suami aku juga yang enggak kering-kering banget karena minyakan gitu loh, tapi si face moisturizer ini itu tuh enggak ngebuat kulitnya itu jadi tambah kayak oily gitu loh. Di sini pakaiin dua jari, jadi harus kena di muka, di leher karena kan enggak pakai jilbab, jadi itu enggak terlindungi banget gitu kan untuk lehernya juga. Nih, kita langsung swatch aja di wajahnya. Kalian bisa lihat kalau misalnya kulit wajahnya tuh jadi kayak lembab banget dan enggak ada tone up-nya pastinya. Tidak ada white cast-nya juga. Ini aman banget untuk kalian yang gak mau dempul-dempulan di kulit wajahnya. Cerita before afternya gimana sih? Sebenarnya before afternya ini belum ada yang signifikan banget karena baru pakai beberapa minggu aja. Tapi tenang aja, aku bakal update pemakaian Half skincare ini di suamiku gimana. Nah, tapi ada beberapa perubahan dari kulit suami aku, yaitu untuk cerahnya dan juga pori-pori mengecil, komedo yang berkurang, dan untuk dry spot-nya udah kayak bekas jerawat itu udah mulai memudar gitu ya. Oke, mungkin segini aja dulu review aku tentang Half skincare ini. Jadi kalau misalnya kalian mau order, kalian bisa cek link di description box aku. Di situ aku taruh semua official store-nya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, assalamualaikum.